dapat tengok wajah Allah dalam syurga, adakah ucapan Nabi? Ini adalah hadis. Nabi kata tentang tengok Allah itu, itu adalah hadis dan ayat Quran. Ayat Quran secara umum, hadis secara khusus. Allah kata kita melihat Allah dalam keadaan cemerlang, gemerlapan muka orang yang melihat Allah. Dalam hadis jelas, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Nampak? Sesungguhnya kamu lagi akan melihat Tuhan kamu pada hari kiamat. Kama ra'aitumul qamara lailatal badri, seperti mana kamu melihat bulan pada malam 14. Nampak? Apa maksudnya? Maksudnya Allah bukan bulan, Allah bukan putih, Allah bukan bulat. Wajah syabah dia, wajah syabah dia, tasbih dia itu ialah pada masalah tidak terlindung. Kerana bulan 14 itu tidak terlindung, maknanya kamu akan melihat Tuhan kamu tanpa dilindungi suatu jua pun. Tapi kata ulama' yang menafsirkan hadis, pandangan ahli sunnah tentang hadis ini, kamu melihat Allah sesuai dengan kebesarannya, bukan seperti kamu melihat makhluk. Takat tu sudah. Sudah untuk takat tu.